Alhamdulillahirrohbilalamin, bis ALS Nopin 227 sudah mendarat dengan selamat di pool ALS Yogyakarta. Nama Bang Ishak ya. Ada penumpangnya enggak, Pak? Apa? Ada penumpangnya enggak ini tadi? Heeh. Oh, ada. Wah, ya Bapak sampai Pak Tunggo. Bapak dulu itu Bapak Tenggelam. Garang di kosong. Dan itu juga rapi. Ya, itu kosong buat Pak Tunggo. Mana, Bos? Ya, itu kosong buat Pak Tunggo. Oke, ini apa Pak Tunggo? Ya, tunggu sini aja, Pak. Sini, kalau mau ambil. Kenapa sini? Soalnya sini ada, dalam. Mana ya, Pak? Ada. Dalam ya? Iya. Bapak, lagi lah pangkat 10. Ini benar, kan, Mas? Kebetulan itu, Pak, yang ada itu. Ini itu, Pak. Ini, Pak. Semenjak Pak Ishak berangkat itu terus dua malam belum berubah sampai kamu kecil lagi ini berubahnya nanti dari Medan di belakang 253 kabarnya apa, Pak? Bukan ini belakang 253 potong kan biasa kemarin nggak banyak di perakhiran ke Medan perlu bus ini cari semua ini bus ini belum kita masuk belakang 253 gak diberangkatkan. Oh, iya, maka dari itu. Kalau di meja udah banyak kita. Kemarin lancar Bang Ishak itu di jalan, gak ada kendala. Sampai sekarang diganti belum? Dari Pak Man kemarin kamu. Pak Man di sini loh. Pak Man itu loh. Pak Man yang jadi rengot. Polisinya itu loh. Banyak bagian, kita mau bagian bilang. Nah, kemarin tanya, Pak Man. Pak Man, Pak, katanya bagian aja sampaikan. Kan pengamannya itu. Iya. Tanpa itu kita... Abang telepon kemarin. Katanya dia ngomong sama kamu. Kembali ke sini. Bagian masuk kapan, Pak Ketua? Itu katanya mau bagian. Nah, itu aja, Pak. Pak, dia telah tenang itu. Walaupun 1-2 enggak, maksudnya walaupun 1-2 untuk kendaraan gitu loh. Kan kita kemarin sekolah Pak Man. Oh, yang kehujanan ya, yang, ya. Yang kehujanan dapat durian. Kan mau banget minta durian. Oh. Pak Man itu, Pak Man. Kemarin sekolah durian. Bang Ishak di break, Pak Ketua. Pak Wong iki wae terus dadi ade koyo gemku juga. Oh iya. Sampai repot. Bawa durian ini punya Pak Man. Tenang aja kamu itu kok enggak percaya lo dan pengoman Pak Ketua. Ada balus gitu loh. Iya.
Ya yakin besok mesti bawa. Lulus nek ngambi. Pada paman ini rapor pokok. Minta tak sampai ke paman tanya durian mana. Ini jangan ke paman tuh pak. Menurut tuh. Aku mau tuh pak. Sampai kehujanan pak polisinya. Tenang kalau kehujanan aku tuh paman kok. Manfaatnya repot. Cuma tak tahu ke mana duriannya. Kamu kemarin gak nelfon, saya kira Pak Man udah bilang sama kamu main. Habis itu, ini Pak Man, duriannya Pak Ketua udah percaya, suruh nyimpen saya mau diambil nanti. Itu aja kok bingung-bingung kamu gitu. Ini penumpang kemana itu Pak? Gak pernah tahu. Barangkali rezeki Pak? Ya juga durian kan dari Maru, kok kurang laku. Penumpangnya hanya 3 orang ya. Sampai Jogja sini ya. Berarti masih sepi di lintasan. Masih sepi ya Ketua berarti ya? Masih sepi. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini sambil menunggu kedatangan bis ALS Nopin 270 yang mana hari ini pergi ke Magelang, info dari Pak Ketua tadi ya. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family, dan bagi yang berpuasa semoga puasanya lancar, bisa nutup sampai nanti Lebaran nanti. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Gimana, Pak? Hah? Magelang. Wah, kalau pas tadi pagi bisa bareng ALS ke Magelang ya? Bisa ya. Di depan. Yang baru, Pak? Kita nyari lho. Ya. Pet. Kita nyari lho. Seger ya, ya? Iya, gitu. Mari Pak ya.